dapat kita saksikan bersama bahwa Presiden Republik Filipina telah tiba di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor dan selanjutnya disambut oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana Joko Widodo. Tampak Presiden Republik Filipina didampingi oleh Madam Luis Araneta Marcos. Dan setelah ini, mari kita akan saksikan upacara penyambutan kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor, yang dimana nantinya penyambutan ini akan diiringi oleh lantunan lagu kebangsaan dari kedua negara serta penembakan 21 dentuman meriam. Saat ini kita dapat saksikan secara bersama-sama kedua pemimpin negara tengah melaksanakan
inspeksi pasukan. Dan terlihat ada beberapa pasukan dengan mengenakan pakaian tradisional dan pakaian adat nasional Indonesia. Setelah ini, kedua pemimpin negara akan mengenalkan masing-masing delegasi dari kedua negara.